Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentatonis kan diatonis. Kebetulan kalau suling Sunda itu nadanya pentatonis. Baik, kali ini kita akan mencoba menguak sosok dari seorang Kosir Mulyawan yang kebetulan sudah hadir di samping kita bersama, tentu di hadapan rekan-rekan semua sahabat Subang Movies. Ini adalah abang kita Kosir. Kalau orang Sunda tuh bilangnya Akang Kosir. Oke, Kang Kosir, boleh jelaskan nih, kita mau bertanya dulu sebelum Akang mempraktekkan. Kang, udah berapa lama nih, Kang? Main kecapi dan suling. Kebetulan kalau masalah main suling ya udah lumayan. Udah lumayan lama, Kang, ya? Udah lumayan lama. Dari tahun 2004. Dari tahun 2004. Awalnya saya coba-coba. Awalnya mencoba-coba ya, suling, ya? Mencoba-coba suling. Kebetulan tertarik sama yang namanya kesenian tradisional. Betul. Enggak, ya? Betul. Awalnya lihat-lihat. Yang jualan. Iya. Oke. Yang jualan, terus saya tiup. Kebetulan nggak bisa, ya. Terus ada paman saya yang bisa niup suling. Betul. Iya. Saya belajar. Oke. Belajar. Sebetulnya otodidak sih. Belajarnya nggak kayak anak sekolahan gitu. Jadi selama ini dari tahun 2004 sampai tahun 2024 sekarang, Akang tuh awalnya itu dari main suling itu otodidak? Iya, otodidak. Oke. Ini, Kang, ada satu pertanyaan lagi nih, Kang. Ketika Akang bisa memainkan alat kesenian tradisional suling, kadang suling pun nasional ya, Kang, ya? Iya, iya. Bisa di daerah manapun pasti bisa menggunakan suling. Terutama khusus di daerah Tatar Pasundan, Jawa Barat. Suling, ada beberapa kriteria tentang nada-nada suling. Nah, sebelum kita bahas tersebut, jangan dulu kemana-mana, saksikan terus di Subang Movies. Mantap. Baik, untuk sahabat Subang Movies, tentunya masih bersama Adi Fadila di sini. Di sampingnya sahabat seni kita, seorang budayawan tentunya di daerah Sagalerang Subang, Kang Kosir Mulyawan. Kang, gini, Kang, kebetulan Akang lagi ya megang alat kesenian suling, ya. Akang bisa contohkan, Kang, ketika memulai sebuah ilustrasi musik ketika ada satu acara nih, Kang. Contohnya kecapi suling, sekarang yang Akang pegang itu adalah suling. Contoh ketika Akang memainkan kecapi awal pembukaan acara, Kang. Biasanya kalau misalkan kan yang namanya nada suling, ya. Nada suling. Iya. Ada pentatonis kan diatonis. Kebetulan kalau suling Sunda itu nadanya pentatonis. Pentatonis. Iya. Kuncinya juga bisa dikatakan daminatilada. Daminatilada. Iya, beda sama diatonis. Kalau diatonis mah do re mi fa sol la si do. Betul. Nah, kalau Sunda mah daminatilada. Daminatilada. Kalau misalkan untuk pangkat, ya. Pangkat awal kita mau misalkan lagu pangkat mau nyanyi lah, mau tembang, ya. Biasanya goongnya itu berhentinya di 5. Di 5? Iya. Di sol. Di sol. Coba, Kak. Macam gini, ya. Contohnya.
bukan misalkan pangkat ya, pangkat awal kita mau misalkan lagu kulu-kulu misalkan, terus lagu madenda, kan itu beda lagi nadanya. Ya mungkin begitu Kang ya. Kang, coba Kang bisa dimainkan satu lagu aja. Yang kebetulan nih Akang dalam seni suling, saya kira Akang udah menjiwai sekali, termasuk yang nada barusan. Boleh dimainkan satu lagu, lagu apa saja bebas kan? Boleh, boleh. Coba. Ayun Ambing ya. Ayun Ambing nih, sahabat Super Movie, kita cek dulu bagaimana keseruan permainan suling maut miliknya Kang Kosir Mulyawan. Kita saksikan. Biasa kan? Itu tadi lagu Ayun Ambing. Ini untuk sahabat Super Movie dimanapun berada, tentunya sebelum kita berlanjut ke alat musik selanjutnya, nanti kita akan menonton secara full bagaimana permainan jari-jari lentik dari seorang Kosir Mulyawan, tentunya seorang seni dan budayawan dari asli Sagala Herang Subang. Tentunya kita wajib patut berbangga, karena bagaimanapun juga talenta sebagai taruhlah seperti Kang Kosir ini merupakan satu cikal budaya melestarikan budaya seni Sunda. Bagaimana kelanjutan dan keseruannya, kita saksikan terus di Subang Movies. Mantap. Pamirsa sadaya, nembe teh mangrupikeun kawihna nimang. Nimang nya. Nu disebat nimang teh mangrupi-rupi, aya nimang kanggo urang kali, teras nimang teh rupi-rupi lah. Nu nembe disebatkeun neleng nengkung dina laguna teh mah. Tah eta teh mangrupikeun kanggo mirig atanapi mapag dina acara sungkeman biasa, teras dina acara mapag biasa aku eta. Terus dina acara siraman eta teh biasa diangge lagu eta teh nimbang eta teh. Panginten sakitu kanu kapihatur ka wargi-wargi sadaya
mangrupikeun tiasa kauninga gitu nya. Hatur nuhun satiacana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuhunkeun like, komen, sarang subrekna tong hilap Subang Mupi Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tentunya tayangan tadi mudah-mudahan menjadi informasi sekaligus menjadi tayangan yang sangat luar biasa tentunya bagi saya pribadi, terutama untuk warga Priangan, Pasundan, Jawa Barat. Karena bagaimanapun juga kalau kita tidak memulai dari awal, kesenian ini pasti akan dengan sendirinya menyusut. Jadi harapan tentunya dari saya pribadi selaku konten kreator mengharapkan sekali lagi menjadi hiburan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk semua sahabat yang selalu dukung dan selalu like tentunya di channel Subang Movie, channel budaya orang Sunda, terutama untuk Jawa Barat dan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subang Movie. Mantap.